bertemu lagi dengan saya di channel Legos Elektronika ya. Pada kesempatan kali ini saya kedapatan servisan power ya, power amplifier. Mereknya seperti ini, teman-teman. Marvedala ya, MP 1800 ya. Tipenya seperti ini. Dan ini kondisinya protek ya, teman-teman. Dan gejalanya saya juga belum tahu ya, karena ini belum saya bongkar. Ini kalau dinyalakan itu lampu powernya menyala ya, terus lampu protek ini tidak menyala ya, tapi suaranya itu tidak keluar di speaker kita ya. Dan di sini saya sudah pasang satu speaker ya. Oke, kita coba nyalakan ya, seperti apa ini kondisinya, nanti kita bongkar. Oke, seperti ini teman-teman. Ini power menyala, terus brick menyala, tapi di speaker tidak ada suara sama sekali ya, tidak ada desisan atau suara apapun, mati ya. Oke, kita langsung bongkar ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut videonya, yang masih belum bergabung di channel ini silahkan tekan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Ini untuk bautnya sudah saya lepas semua, kita tinggal angkat saja ya. Oke, penampakannya seperti ini ya teman-teman, kita lihat bersama-sama ya. Dan di sini untuk powernya seperti ini ya, di sini menggunakan transistor MOSFET ya teman-teman, sangat kotor sekali ya seperti ini. Dan di sini ada drivernya juga ya. Dan di sini ada temperatur suhu atau sensor ya teman-teman. Ini bisa jadi penyebab matinya power ini disebabkan oleh salah satu di ini ya, di sensor suhunya ini, atau juga di bagian relaynya. Belum bisa dipastikan ya teman-teman kerusakannya, karena saya masih belum ngecek satu persatu di bagian ini. Nanti setelah jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman sebelah mana aja permasalahan dari power ini. Oh iya teman-teman, di sini untuk trafonya sudah pernah diganti ya, seperti ini ya. Ini sudah trafonya sudah 5 ampere, 5 ampere besar, itu mereknya merek Bell ya. Oke, saya spill dulu satu persatu. Dan untuk elko-nya di sini ada 4 2 set ya. 4 buah elko seperti ini. Oke. Nanti saya lanjut dan saya kasih tahu ke teman-teman titik poin mana saja yang harus dicek ya. Oke, saya akan skip dulu biar tidak memperpanjang durasi dan juga biar teman-teman tidak jenuh melihat ini. Oke, saya bongkar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah memperbaiki daripada power ini ya teman-teman. Dan di sini tadi saya menemukan zener ya, zener 12 volt ya teman-teman di sini. Dan saya sudah ganti ini dengan tipe yang sama ya, 12 volt. Dan saya juga di sini menemukan komponen yang retak ya di bagian ini yang menuju ke drivernya ini ya teman-teman. Dan tadi saat dinyalakan itu di sini speaker protektornya itu relaynya tidak bekerja ya, dan tegangan yang 12 volt yang ke sini tidak masuk ya teman-teman, disebabkan oleh salah satu komponen di sini ada yang bermasalah ya. Dan setelah saya solder ulang di bagian yang retak di bagian di area sini, di area ini, dan tegangannya sudah keluar yang menuju ke sini. Dan juga yang di sini ya teman-teman, di sini juga ada relaynya ya. Jadi saat power itu dinyalakan, di on kan ya maksud saya, ini power tidak langsung on ya ke speaker. Jadi menunggu relay itu sampai bunyi klak.
seperti itu. Oke, tadi ini tidak bisa bekerja ya. Oke, kita coba nyalakan ya. Untuk stekernya saya sudah pasang di sana. Kita coba nyalakan. Bentar, rame di sini ya teman-teman. Kita coba nyalakan ya. Oke, di sini masih belum bekerja ya teman-teman. Tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah ada bunyi relay bekerja ya. Artinya power ini sudah bisa menyala. Oke, kita coba kasih soket ya, dan kita coba matikan dulu. Oke, di sini saya sudah kasih soket ya. Untuk ini nantinya saya pegang aja dulu. Taruh sini dulu ya teman-teman. Oke, kita coba fullkan dulu untuk volumenya ya, biar kerasa nanti ya kalau power ini sudah menyala. Oke, kita coba onkan dan saya sentuh ininya ya. Ini kalau sudah nyambung di relay ini akan ada suara di speakernya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi penyebabnya power ini tidak bisa mengaktifkan power protectornya di sini disebabkan ada salah satu komponen di sini yang bermasalah. Seperti itu ya teman-teman. Dan bisa jadi di bagian TR finalnya. Oke, saya sebutkan dulu untuk TR finalnya di sini menggunakan yang seperti ini ya teman-teman, MOSFET A1294 ya. Dan ini bagian negatifnya. Dan untuk positifnya di sini menggunakan C3262. 3263 ya, teman-teman. Dan di bawah sini masih ada lagi ya. Oke. Dan fungsi untuk kedua ini termostat ini adalah untuk mengukur suhu. Apabila suhunya naik, maka di sini akan mematikan secara otomatis ya powernya untuk menghindari kerusakan di komponen area TR finalnya. Jadi dikasih seperti ini. Oke, kita langsung coba pakai musik ya teman-teman. Saya siapkan dulu untuk musiknya. Kita coba nyalakan ya. Kecilkan dulu untuk volumenya. Di sini pas saya pasang di channel B ya teman-teman. Oke, sudah menyala. Sekarang kita coba di channel A ya. Pindah dulu untuk kabelnya ya teman-teman. Untuk speakernya saya menggunakan 1240. Oke. Coba ininya juga ya, dipindah ya teman-teman. Di channel A. Oke, kita nyalakan. Thank you.
jadi seperti itu ya teman-teman, untuk memperbaiki power merek Warvedal ya, MP1800 ya teman-teman. Suaranya mantap sekali nih ya teman-teman. Dan di sini tidak ada hangat sama sekali ya, karena cuman main di 4 ohm ya teman-teman. Speakernya saya gunakan yang di situ. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman menemukan masalah sama yang seperti ini, protek ya, coba dicek dulu di tegangan di sini yang masuk ke power protectornya. Ini disebabkan oleh tegangan 12 volt yang menuju ke power protector itu hilang ya teman-teman. Dan faktornya itu banyak sekali ya. Dan di sini saya sudah menemukan ada satu buah sinar ya yang sudah short, dan di sini juga ada beberapa komponen yang sudah lepas dari atau retak dari papan PCB-nya. Seperti itu. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Apabila menemukan semacam ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, klik like, subscribe, dan komennya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.